Berjumpa kembali dengan Bapak Kelihan. Kali ini kita akan belajar melodi Rek Ayo Rek dengan nada dasar D. Jangan lupa like, comment, and share. Lalu subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya. Untuk lagu Rek Ayo Rek ini kita akan menggunakan nada dasar D. Note yang dipakai adalah range Sol, bawah, dan La. Ya, sol bawah, la, si, do, re, mi, fa, la. Itu adalah note yang dipakai. Tetapi untuk memencetnya kita bisa bervariasi. Misalnya re bisa juga menggunakan senar bawah kosong. Sama mi bisa di sini. Tapi bisa di sini. Bisa di sini. Senar 2 di sini. Atau senar 1 di sini. Sama ya. Do-nya bisa di sini. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Intinya range-nya adalah yang dipakai note Sol rendah sampai La. Sol. Jadi lengkapnya. Kalau mau memakai senar di sini, Do-nya di sini, Sol-nya di sini. La. Mencetnya kita bisa menggunakan senar yang di sini atau senar yang ada di sini. Warna suaranya akan berbeda, tinggal kamu yang pilih. Sangat mudah. Mari kita mulai belajar melodinya dari bait pertama. Mi re do mi sol 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 la do mi do re. Re do si re sol 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 la do re la do. Sangat mudah. Kita lanjutkan terus. Do mi sol la 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 sol la mi sol.
selain kita menggunakan not-not yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan not yang ada di kotak 5-7. Mi, re, do, mi, sol, 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 la, do, mi, do, re. Dalam melodinya kita luwes saja ya, jadi jangan kaku, jangan terlalu takut salah, kita santai. Oke, kita mulai dengan kecepatan yang normal. Mungkin dengan cara lainnya lagi juga boleh.
harusnya tidak menggunakan not di sini, hanya not di senar bawah sampai di sini. Jadi kotaknya ini dan senar bawah bisa juga sepenuhnya di situ. Misalnya